Di dalam dunia satwa mungkin sudah biasa jika seekor katak memakan serangga seperti nyamuk. Nah, apakah kalian tahu ternyata ada seekor katak besar yang suka memakan tikus? Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng agar Anda dapat info terbaru dari Angkasa Biru. Katak Afrika. Katak Afrika merupakan jenis hewan karnivora yang mempunyai sifat agresif dan sanggup melompat hingga 12 kaki. Ia mempunyai gigi taring sangat tajam disebut odontoids yang digunakan untuk bertarung dan juga menjadi jenis katak terbesar di dunia. Ukuran katak Afrika atau dengan nama latin Aspersus pixicephalus ini bisa mencapai berat 2 kg dengan panjang 24 cm. Katak Afrika yang berukuran besar ini bukan hanya memakan serangga, namun tikus ataupun burung sanggup ia mangsa. Selain itu, katak jenis ini dikenal sebagai hewan kanibal dalam mengalahkan katak lainnya. Dan Gerrick, yang merupakan senior tropical housekeeper di kebun binatang Neogowai Inggris, mengatakan, katak Afrika merupakan jenis katak yang serakah. Ia hanya duduk menunggu dalam mencari mangsanya. Teknik yang dilakukannya adalah, ketika mangsa lewat dan dapat dijangkaunya, ia akan melakukan serangan secara mendadak. Mangsanya akan shock dan kehabisan napas setelah masuk ke mulut katak. Dan bila mendapat mangsa yang besar seperti tikus, maka katak ini akan menunggu isi perut sang mangsa keluar dan kemudian menelannya. Tikus Airakali pandai membedah kodok. Ilmuwan dibuat terkejut karena menemukan jenis tikus air yang sanggup memangsa kodok tebu atau Rhinella marina yang diketahui sangat beracun. Hal ini membuat penasaran para ilmuwan, mengapa tikus airakali atau yang disebut dengan Hydromys chrysogaster ini tidak mati setelah memangsa kodok tebu yang sangat beracun. Setelah melakukan penelitian, akhirnya para ilmuwan menemukan jawaban. Ternyata tikus jenis ini pandai membedah tubuh mangsanya seperti kodok tebu yang sangat beracun. Dengan menggunakan cakar dan giginya, ia sanggup membedah secara presisi selayaknya dokter untuk mengambil dan memisahkan bagian yang mengandung racun, yaitu kantung empedu. Tikus air ini hanya memakan bagian jantung dan hatinya. Bahkan ia juga sanggup melucuti kulit bagian kaki yang mengandung racun dan kemudian memakan ototnya. Pandian tikus air akali yang berasal dari Australia ini membuat kagum para ilmuwan. Mereka mampu menahan berkembang biaknya populasi kodok tebu yang mematikan ini. Dan hal inilah yang memang belum bisa dilakukan para ilmuwan selama bertahun-tahun. Beberapa spesies burung ataupun ular bisa memangsa katak beracun. Namun belum bisa dibuktikan apakah hewan-hewan tersebut tetap hidup setelah memangsa katak beracun itu. Ikan buntal pemangsa ekstrim. Ikan buntal atau pufferfish mempunyai sekitar 200 spesies dan kebanyakan merupakan jenis ikan yang paling beracun. Di balik keindahan warna tubuhnya, ternyata jenis ikan ini sangat kejam dalam melumpuhkan mangsanya. Ikan buntal mempunyai gigi kuat dan tangguh dengan bentuk yang ramping seperti gigi manusia. Ia sanggup memakan kalajengking, kelabang, dan bahkan katak besar dengan cara yang ekstrim. Ikan buntal dengan agresif langsung menggigit dan mencoba cabik mangsanya dengan menggunakan giginya yang tangguh. Spesies ikan buntal memang dikenal mempunyai gigi yang tangguh, bahkan sanggup memecahkan kulit kerang. Dalam melakukan pertahanan dari predator, ikan buntal mempunyai cara yang unik. Jika merasa terancam, ia akan mengisi perutnya penuh dengan air hingga terlihat kembung. Jika ada predator yang nekat memangsanya, bisa mati karena keracunan. Namun ini tidak berlaku bagi predator besar seperti hiu. Tapi berbeda di Jepang dan Cina, ikan yang dikenal paling beracun ini menjadi menu makanan paling lezat. Nah, ternyata daging ikan buntal tidak mengandung racun, namun ada beberapa bagian yang mengandung racun dan harus dipisahkan. Untuk mengolah ikan buntal, harus dikerjakan oleh chef yang mempunyai lisensi resmi. Hal ini dikarenakan tidak mudah dalam mengolah ikan beracun ini. Di samping banyak bagian yang mengandung racun, chef harus hati-hati dan teliti dalam menyayat bagian yang beracun, agar racun tidak mencemari daging. Beberapa bagian ikan buntal yang paling beracun adalah bagian hati dan ginjal.
diketahui mengandung 30 racun mematikan dan belum ada penawarnya hingga sekarang. Ikan buntal atau yang disebut fugu oleh orang Jepang ini menjadi makanan ekstrim yang populer di sana. Nah, demikianlah sajian angkasa biru kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.